Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita belajar surat Al-Furqan ayat yang ke-26. Perhatikan, cara kita untuk membaca tidak boleh langsung digabung zin ini dengan huruf lam. Salah dibaca yauma izil haqqu. Itu enggak boleh. Yauma izil haqqu itu salah. Cara bacanya, karena di sini ada tanwin jumpa hamzah wasal, ada nun kecil di sini. Nun kecil kasro bunyinya ni. Tidak boleh na, tidak boleh nu karena harus ni. Karena itu kaidah. Kenapa ada nun kecil? Karena tanwin jumpa hamzah wasal. Kan tidak dituliskan, betul. Karena pada Quran cetakan Madinah prinsipnya kalau ada tanwin jumpa hamzah wasal, nun kecilnya tidak dituliskan. Kita sendiri yang menambahkan. Nah, jadi kita yang tambahkan ni. Kemudian tanwin ini yang zin ini kita ringkas yauma izin menjadi yauma izi. Hilangkan salah satu harokat. Jadi cara bacanya al-mulku yauma izinil haqqu lirrahman. Yauma izinil haqqu lirrahman. Jadi tidak boleh yauma izil, tapi yauma izinil. Yauma izinil haqqu lirrahman. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.